aku lagi ada di tempat makan ramen namanya Kuntu Rasa Noodle Shop. Ini tuh tempatnya berada di Jalan Mahendra Data Denpasar Bali. Jadi tuh di sini ramennya harganya mulai dari 29.000 sampai 64.000. Oke guys, jadi Kuntu Rasa ini tuh sudah ada sejak 2019 tapi baru ada hampir 1 tahun di Bali. Penasaran kan gimana rasa ramennya? Yuk kita cobain bareng-bareng. Let's go. Aku udah selesai makan, tadi tuh aku pesen menu ramennya yang char siu sama yang mie kelor. Cuma favorit aku yang char siu. Rasanya tuh enak banget, terus juga worth it banget. Aku bakal balik lagi sih ke sini karena enak dan tempatnya juga nyaman. Ratingnya aku kasih dari 1 sampai 10, 8,5 karena enak. Oke guys, segitu dulu review makanan untuk hari ini. Kira-kira apa lagi ya makanan yang harus aku cobain di Bali? Pokoknya jangan lupa komen, like, and subscribe Urban TV sekarang. Bye-bye!